keinginan dari Pak Prabowo ya, sampai mendatangkan Pak Ridwan Kamil yang seharusnya dia bisa jadi gubernur lagi di Jawa Barat. Dari itu suara saya hampir 11.000. Itu belum termasuk suara Demokrat dan yang lain-lain. Nah, tetapi suaranya bebannya kali 10. Kalau kali 100 baru 35.000. 50 ini harus bisa merangkul minimal 10 orang dulu dan terus berlanjut. Nah, kegiatannya apa Pak Ferial? Pertanyaannya nih, Pak dan Ibu semua. Di sini bukan orang yang ngambil Pak Ferial ambil dari jalanan, agak. Semua yang artinya tugas Bapak Ibu mencari orang lagi untuk ronda bor. Untuk anggota legislatif yang mendukung. Guru kita, ya kenapa Pak Ferial bilang guru? Beliau itu udah pro, ya kagak lulus ya. Jadi ini patut sebagai guru kita, ya. Di samping itu adalah, coba jalan tadi itu apa? Jakarta Baru. Yang Pak Suswono yang kata pendukung Pak Suswono. Ya jadi Cipulir ya, baru di Cipulir kemudian ke apa Pak, ke Grogol habis Grogol ini Pak. Ya jadi masih tugas jaga tanda tangan ya dong. Sekali lagi mohon maaf tadi terlambat ya, karena ekses dari terlambat satu mepet lagi yang terlambat berikutnya. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferial bahwa Ridho ini hadir di Jakarta tentu tidak semena-mena, tetapi karena memang betul-betul keinginan dari Pak Prabowo ya, sampai mendatangkan
Pak Ridwan Kamil yang seharusnya dia bisa jadi gubernur lagi di Jawa Barat. Tapi kenapa dia akhirnya bersedia untuk datang ke Jakarta? Karena memang ada pesan khusus dari Pak Prabowo, yaitu tolong benahi Jakarta, terutama perumahan kumuh di Jakarta. Inilah satu misi mulianya. Kita sudah 79 tahun merdeka, ya, tapi masih banyak rumah-rumah di Jakarta yang tidak layak huni, betul? Di sini mah enak, saya lihat nyaman, nyaman ya. Nah, coba ke Tambora, Bu. Tambora, ya, itu terpandang se-Asia Tenggara. Ya, benar, saya datang ke sana. Saya kedatang ke Majelis Taklim, Lurah Majelis Taklim yang kecil, di depan itu langsung gang, ya, kursinya deret ke sana, nggak bisa dijejer dua-dua, satu aja, tapi ke sana panjang, ke kanan panjang, ya. Itu contoh di Tambora. Dan yang saya barusan dapat berita lagi, ada kebakaran lagi. Ya bagaimana tidak kebakaran, Om? Asal masang listriknya juga dari sisi keamanan pasti tidak mungkin, ya, terjadi. Nah, satu rumah sudah kecil, penghuninya beberapa keluarga. Jadi tidurnya pun pakai sip-sipan, Bu. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah kunjungan Bapak Siswono, calon wakil gubernur kita, sudah diselesaikan dengan baik. Kumpul kader-kader dari pendukung beliau, Ridho, sebanyak seluruh koordinator-koordinator RT dan RW di seluruh Kecamatan Matraman. Insya Allah Ridho satu putaran. Amin. Mana? Sudah cukup? Cukup ya? Sudah adzan.